Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Lili, Paul, Daci. Teman-teman, saya ini sudah berada di Viaduk, di Cafe Viaduk UMKM. Ini punya Wali Kota Surabaya, teman-teman. Yuk ikuti bagaimana menu-menunya. Nah ini teman-teman, saya sudah di Cafe Viaduk. Nah ini dari jalan itu belok kiri sedikit, paling berapa rumah, 6 rumah apa 5 rumah, belok sedikit. Nah ini tempatnya. Nah ini tempatnya. Nah di depan itu ada rel kereta api. Nah ini tempatnya teman-teman. Nah ini tempatnya teman-teman ya. Ini rumah kuno ya teman-teman. Dilihat dari lantainya itu, tekel ini. Ini jendelanya. Nah itu jendelanya kuno, zaman dulu itu kalau nggak kuning hijau catnya. Nah ini seperti rumah nenek saya dulu itu juga gitu, zaman Belanda, warnanya kuning sama hijau, jadi bawah itu hijau, atas itu kuning separuh-separuh. Nah ini ya teman-teman. Nah kita masuk. Nah, pesannya di sini. Meracik kopi. Meracik kopi. Nah, ini teman-teman di sini ada tempat basketnya. Ini anak-anak senang ini. Tempatnya bersih sekali, teman-teman. Nah, ini dapurnya. Ini dapurnya teman-teman. Itu kokinya lagi masak. Kokinya lagi masak-masak. Ini teman, ini kalau tempat ini untuk malam hari teman-teman. Panas soalnya. Kursinya di sini juga disediakan WiFi, bisa untuk belajar di sini. Nah, tempatnya di luar ibu-ibu kok ibu-ibu iya ini tapi 30 orang ya ini banyakan sini. Kalau yang sini tadi
Nah, ini untuk yang muat 10 orang. Untuk 10 orang, teman-teman. Ini besar. Memang hanya satu meja dipakai atau pada kasus lain sih? Oh, iya iya. Enggak mau private aja, lebih enak guyon-guyon. Ibu-ibu kan rame biasa. Ya ini aja lah nanti. Cukup lah. Kalau nanti 12 orang kan tinggal nambah kursi. Bisa. Ya. Karena kalau kita kan kursi sebenarnya kan anggaplah satu orang 50, ini kapasitas minimalnya 8 orang ya, 8 ke 50. Nah ini menu-menunya, ini kuah susu, bihun kampung, bihun goreng kampung, nasi gila viaduk, rawon, tempe telur asin, sambal, nasi goreng, dan macam-macam. Menunya terjangkau. Nah ini salah satu menu kroket. Ini cuma 15.000 ya teman-teman. Kalau mau pesan-pesan, nah ini mau nyemil-nyemil. Nah ini cemilan-cemilannya, salah satunya kroket dan minumnya teh panas saja. Soalnya tadi kesini tuh udah makan kenyang, ya nyemil aja lah. Nah ini menu-menunya kroket isi 3 15.000, macis, sosis solo, cakwe ulang, cakwe udang, cakwe udang, renkris, sampler, tahu bakso, risoles, donat, lumpia, risoles, singkong. Nah ini menu makanannya, ada nasi gila. Hati-hati, nanti habis makan jadi gila. Rawon, tempe, telur asin, sambal, nasi goreng kampung, nasi goreng seafood, bihun goreng, kering bihun kampung, bihun kuah kampung, nasi tuna. Ini di samping-samping ini juga ada tempat duduk-duduknya. Kalau penuh, nah ini bisa duduk-duduk di sini. Duduk-duduk semen, dari semenan. Tapi panas kalau siang ya. Harus malam ini. Nah, di sini ada lampu-lampunya. Ini ada lampu-lampunya, jadi kalau malam terang ada lampu-lampunya. Nggak ada yang duduk di situ, ada yang di semenan sini. Nah itu ada yang mau basket, suka basket, nah ini boleh main-main basket di sini. Yeah.
Ini enaknya malam memang teman-teman ya. Dingin. Ini ada yang ngajar. Kopi-kopi, ini ada kopi Toraja, Bali, Gayo, Lintong, Batak. Jadi masuk langsung pesan. Ada cemilan singkong. Singkong keripik singkong, keripik ubi, ini keripik telo, telo madu. Telo teman-temannya. Nah itu teman-teman, saya sudah mencicipi sebagian kuenya, sudah minum tehnya, memang masuk. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan ditonton sampai selesai. Jangan lupa di tombol-tombol loncengnya, biar tahu video-video saya yang terbaru. Oke, terima kasih, dadah.